Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh TKI Saudi, sedulur-sedulur ning Indonesia, sedulur-sedulur ning Demak, khususnya. Iki aku lagi pengen gawe vlog perbedaan rasa atau perbedaan apa ya? Puasa Ramadan di Eropa khususnya di Paris ambek ning Arab Saudi khususnya Jeddah sedulur. Oke, sedulur. Perbedaan pertama, Eropa Perancis terutama sama Saudi sahur. Sahur aku mau nundur pesawat sedulur, sahurku jam 3.15. Itu udah imsak sama kapten bilang 3.15. Udah harus berhenti minum makan. Kalau Saudi sahurnya itu maksimal di Jeddah sedulur ya. Jam 4.15 pagi itu udah selesai. Perbedaan kedua, sedulur, lamanya neng Eropa lama banget, sedulur. Kene apa namanya, maghribe atau iftarnya jam 9.30 malam. Jam 9.30 malam, jadi nah, kalau neng Jeddah itu jam 7 pas. Jam 18.57, hampir jam 7, sedulur. Lama banget, sedulur, neng Eropa lagi, sedulur. Karena aku nunjuk kamar, lihat jam 19.25 masih terang, jam 7.25 masih terang sedulur. Dan yang perbedaan yang ketiga iku salat tarawih. Salat tarawih di ning Eropa mulai ini jam 11 malam dan selesainya jam 12.30. Nah, ning Saudi Jeddah mulai ini jam 9 sampai setengah 11 sedulur. Ikulah perbedaannya poso ning Arab karo ning Eropa. Jadi ayo mlaku-mlaku ambek gule restoran sing halal sogae mangan aku iftar. Sekarang saiki wis jam hampir jam 8 malam. Nanti masih ada 1 jam setengah buat jalan-jalan. Oke, sedulur, melu aku terus ciao. Sedulur, iki aku wis ning njobo hotel iki jam 8.15. Masih terang, sedulur. Masih terang, masih terang. Iki aku mlaku-mlaku ses sebelum menuju ke restoran. Mereka parkirnya rapi sekali. Tapi ini kenapa nggak rapi sekali ini motor? Kenapa motor ada di tengah-tengah jalan kaki? Untuk jalan kaki, kenapa ini motor? Ini Piaggio roda 3. Kalau di Indonesia harganya 300 juta. Di sini nggak sampai. Dulur ya aku nih restoran Pitaya yang Prancis nunggu Ramadan jam 9.30 kurang 10 menit lagi sudah. Aku bungkus satu buat sahur, satu lagi buat makan di sini. Oke, sedulur, perut udah lapar sedulur, tapi nyantai sedulur. Sedulur, aku mau buka puasa. Ini habisnya, aku order green curry sama nasi, udah jadi satu, sama red curry, satunya 11 euro sedulur, 11 euro, totalnya 22 euro. Nggak perlu hari ini, karena aku bawa sendiri. Sebetulnya kalau nggak pelimpin juga dikasih, tapi aku nggak pesen. Aku nggowo Evian, soko hotel, lebih ngirit sedulur dan lebih enak lah. Oke, sedulur, nunggu aku buka poso 2 menit. Jadi aku kalau main ke Paris aku mesti mantep ke sini kalau lapar, karena di sini yang cocok dengan lidah aku, lidah Indonesia, lidah Jawa plus halal. Kalau tempat lain banyak restoran Chinese dan aku lihat menunya ada menu pork babi, jadi itu nggak halal buat aku dulu. Jadi aku larinya ke sini. Jadi seminggu sekali aku main ke sini, kalau dapat jadwal main ke Paris. Jadi rasanya oke dan harganya murah dan tempatnya asik, crew-nya friendly, saudara. Tempatnya kecil, bagus. Ini mbaknya sedulur yang sering. Merci. Oke, sedulur. Menunya green pataya.
rasanya mak. Sedulur, alhamdulillah aku wis berbuka puasa habis. Alhamdulillah, dan aku akan review berbuka puasa di Jeddah atau di Mekah sedulur ya. Perbedaannya, ikutin terus video sedulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Kemarin aku habis buka puasa di Eropa. Sekarang aku pengen perbedaan buka puasa di Saudi, terutama di Jeddah nih sedulur. Ini ada, aku udah di warung Rindu Alam khas Sunda ya. Ya kan Jaja? Sunda. Makanan Sunda sedulur. Kemarin kan makanan Thailand, ini khas Sunda. Sedulur, ini aku sama Kang Jaja, beliau restoran manager atau enggak ya, yang megang yang ngurusin ini warung. Ya, Kang Jaja, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Jaja, mau nanya dong. Iya, aslinya mana, Kang? Aslinya dari Jawa Barat, Kuningan. Kuningan, kampung? Kampung Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus. Kuningan. Oh, mau say hello buat keluarga di rumah? Iya. Salam semuanya keluarga di Kuningan sama di Cilimus, khususnya kota Desa Timbang kesayangan saya sendiri. Oh, oke. Okay. Kang Jaja, ini waktu Ramadan buka jam berapa? Mulai buka Ramadan jam 4:30, kebetulan hari ini ada banyak cateringan di rumah, jadi telat buka aja jam 5 kita. Okay. Biasanya rutin jam 4:30 buka. Tutup jam? Jam 3, menjelang subuh, sahur. Ini menunya apa aja buat buka puasa menunya ini? Menunya ada ini tuh, ada pare, ada tahu toge, ada rendang, ada tempe, gorengan, kadang-kadang bakwan. Ada bakwan, ada goreng tahu isi. Kebetulan ya, ya. Sekarang hari ini bakwan yang bakwan. Mantep, itu kacang panjang sama urap. Nah, urap paling favorit di Rindu Alam urap. Ya, ini favorit sedulur, Rindu Alam sedulur. Favorit kentang balado. Kentang balado. Ikan bandeng presto. Bandeng presto. Sama bergedel. Hati, kebetulan ini ikannya cuma satu macam, biasanya tiga macam ini ya, karena ada sibuk sama cateringan ya. Iya. Sama bros, chicken, sama sayur lodeh, kebetulan sekarang ada sayur ini ya, apa namanya tuh? Daun singkong. Mantap. Dalamnya ada tahu sama telur. Tajilnya mana nih? SS-nya mana? Biasanya cincau. Sekarang belum siap. Belum siap. Biasanya live. Ini siapa nih? Tadul. Ini satu lagi, ini temannya Kang Jaja, rekan kerjanya. Siapa namanya? Lupa aku. Iman. Asli mana? Orang Cianjur. Cianjurnya mana? Cianjurnya Lancar Goong. Lancar Goong. Kampungnya? Kampung Pabuaran. Pabuaran. Mau say hello enggak buat keluarga di rumah? Halo semuanya untuk orang Cianjur. Sedulur untuk orang Cianjur. Oke. Makasih. Iya. Eh, aku lupa nama daerahnya mana nih jualan? Oh iya, daerah. Deket dong. Sarapia. Sarapia 1. Sarapia 1. Belakang rumah sakit Albir. Belakang rumah sakit Albir. Jadi sedulur Jeddah kalau mau ke Rindu Alam naik taksi bilang di belakang rumah sakit Albir. Belakang rumah sakit Albir di Sarapia. Oke, ntar dicari gampang. Ada nomor teleponnya nggak? Oh, ada nomor teleponnya 0508-4273-45. Itu nomor telepon saya Pak Jaja. Pak Jaja. Oke, sedulur. Siap menerima cateringan juga. Ini muatnya kalau penuh 25 orang. Jadi bisa bawa keluarga, teman-teman ya. Kerja untuk bukber buka bersama ya. Di sini. Harganya murah, sedulur. Harganya ciamik, jos. Ya, oke, sedulur. Tunggu aku jam 7 karena ini masih jam 5. Jam 5 baru. Iya, jam 5 buka, jam 4:30 bukanya. Buka puasanya jam 7. Jadi masih lama ini dari dalam sedulur menunya mantap ini urapnya ini. Itu istri mau apa. Sedulur ini makananku aku pesen ada urap sama daun singkong, ada ikan bandeng presto, ada tahu sama apa namanya ini? Pare, aku minta bakwan 2, sama aku minta sop, hangat-hangat. Minumnya es jeruk.
tawar. Es jeruk tawar. 2 menit lagi buka puasa sedulur. Tambahan es campur. Campurnya dalamnya apa nih? Kalengan semua. Es campur sedulur. Ramadhan udah buka puasa sedulur. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa. Terima kasih sudah ngikutin vlogku dari Eropa sampai ke Jeddah. Oke. Aku akan buka puasa dulu. Ini menunya. Ditawarin kurma sama si bapaknya nih. Jadi tak kurmanya. Makasih lah. Kurma sini. Anu diharap tak puasa diawali dengan kurma. Alhamdulillah. Makan sebanyak itu habisnya 30 sedulur. Beda sama makan kalau di Eropa. Mahal kalau di Amerika. Jadi jangan lupa mampir ke Rindu Alam. Oke. Okay. Oke, okay, matur suwun sedulur. Wis cukup buka di Eropa sama buka di Jeddah. Jadi rasanya beda ya kan di Jeddah sedulur karena masakan Indonesia khas Sunda. Matur suwun, jangan lupa like, subscribe channel Kamas TKI Demang. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.